Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah, sehat semua ya. Ada tiga masuk hari ini? Okta Bu. Okta, kenapa Okta? Gak tau, izin dulu. Izin. Ada suratnya ya? Ya, Bu, mau nanya, Bu. Udah, Bu. Oke, sebelum kita mulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kelasnya dipimpin. Oke, silakan kelas pimpin doa. Untuk mulai pembelajaran hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah rabbal alamin. Kita sudah berdoa, semoga dilancarkan. Hari ini Miss akan memberikan kalian sebuah materi. Materinya baru ya, bukan pertemuan kemarin. Kita sudah masuk pertemuan baru materinya. Di sini tentang aritmatika sosial. Oke, sebelum itu coba bukunya keluarin dulu matematikanya. Bukunya baru kan? Iya Bu, IKS tuh Bu. Iya, simpan dulu buku IKS-nya. Sudah? Matematika Bu. Iya, matematika sekarang pelajarannya. Matematika. Oke. Kita akan belajar tentang aritmatika di sini. Kita mau belajar apa? Aritmatika. Aritmatika. Keuntungan, kerugian, ada persentase kerugian dan keuntungan. Ada tujuan pembelajaran, peserta didik mampu ya nanti menyelesaikan permasalahan terkait konsep dari keuntungan, kerugian, presentasi keuntungan, presentasi kerugian pada kehidupan sehari-hari. Oke, sebelumnya kalian sudah tahu belum tentang rugi dan untung? Belum. Belum. Nah, kalau belum, mari Miss akan tayangkan tentang nih kain kasamu. Ini termasuk kearifan lokal, komoditi dari Provinsi Lampung. Iya kan? Iya. Mari kita sebagai
sebagai siswa kita juga harus belajar mengenai untung dan rugi. Nah, coba kita simak video terkait pembelajaran untung dan rugi. Oke, ini ya. Tapi diingat nama orangnya siapa, kenapa, apa yang rugi, apa yang tidak rugi. Ya, kita tahu ya Pak. Ya.
Belum sering untuk ya. Ya tulis aja tulis. Jadi kita dan kita ada selesai. Ya tulis semu. Apa yang kalian ketahui dari video tadi? Apa yang pernah kalian tanyakan? Boleh diskusi dengan temannya. Gimana Mbak? Aku mau tanya apa? Cara nyari itu untungnya. Gimana cara sih Mbak? Bu, kalau nyari persentasenya gimana Bu? Ya, kalau nyari persentase. Persentase dari? Ibu, 60 ribu. Nah, ini persentasenya ya. Harga belinya berapa? Dikurang harga jual, dibandingkan harga beli, kemudian dikali 100%. Ini rumusnya ya. Nah, coba pantauan ini dikerjakan. Oh, ini jawabannya berapa, Bu? Yang belum berobservasinya, kelompok 1 menilai kelompok 2.
yang diobservasi kelompok 2. Menurut bajunya beda sendiri. Bagus kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerugian sama dengan harga beli dikurang harga jual dibagi harga beli dikali 100%. Nah, jawabannya kerugiannya adalah 600.000. Nah, persentasenya sama dengan 40%. Ya, Bu. Ya, ditanya kan dari kelompok 1. Iya, Bu. Jadi kesimpulannya, kesimpulannya kerugiannya 600.000. Ya, Bu. Iya, Pak. Kasihannya. Oke, sudah. Silakan Bu. Ya, terima kasih. Kami dari kelompok 1 mau ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat beraktivitas kembali. Ibu akhiri, wassalamualaikum.